kanker itu sebagian kecil karena sudah mengetahui mungkin penumpang kendaraan contohnya tuh yang depan sudah di belakang sudah gitu Pak. Jadinya sudah banyak yang sudah mengetahui untuk pelaksanaan PSBB di Kota Bekasi. Pak, ini kan udah sebelumnya udah sosialisasi gitu ya Pak ya di sini ya Pak ya? Betul, sosialisasi sudah mulai dari hari Senin, Senin Selasa itu sudah mulai sosialisasi, jadinya untuk pemakai jalan kebanyakan sudah mengetahui. Oh gitu ya Pak ya. Pak, untuk yang tidak memakai masker itu diberikan masker gitu ya Pak? Apa gimana Pak? Untuk yang tidak memakai masker dan tidak membawa, kita pinggirkan, kita beri arahan dan diberikan masker secara cuma-cuma. Pak, untuk pemeriksaannya apa aja sih Pak? Selain masker, terus apa lagi sih Pak yang diberikan? Untuk sepeda motor yang berboncengan, kita pinggirkan, kita tanyain. Kalau satu alamat dan tujuan sama, masih kita bolehkan. Tapi kalau bukan satu alamat, bukan satu tujuan, kita putar balikan ke arah Jakartanya. Oh gitu ya Pak ya. Untuk yang mobilnya Pak, apa aja tuh Pak? Untuk mobil pribadi, kalau mobil pribadi, penumpang yang ada di depan itu dua orang, kita pindahkan ke belakang gitu, Pak. Ke belakang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!